Pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Sahabat Haizover, setelah sebelumnya Mimin juga membahas bagaimana tanda-tanda akan rujuknya Valia sepertinya sudah ada dekat. Ini terbukti beberapa BTS sudah muncul. Sepertinya yang kita lihat bersama, di sini sepertinya Fajar juga mencoba melamar lagi, datang kepada ibu Valia, dan sepertinya ingin rujuk. Inilah salah satu BTS-BTS yang sudah bertebaran. Lalu juga sepertinya mereka sesudah rujuk, mereka akhirnya berziarah ke makam Nanda. Ini membuat kalian pasti akan bahagia, dan penasaran, gimana kesabaran kalian, rela mantengin sinetron BHSI, yang tayang pada jam pocong akhirnya berbuah manis, lelah dan ngantuk mata kalian seperti akan terbayar nanti. Ini juga kedepannya untuk alur cerita romans BHSI tersendiri akan menjadi tantangan. Di sisi lain Mimin juga ingin menjawab keinginan kalian, khususnya fans Valia maupun Dewana. Karena ketika Fajar dan Lia rujuk, maka Dewana juga akan selalu akur karena kemarin-kemarin konfliknya memang itu saja Valia dan Dewana yang selalu salah paham. Selain itu Mimin ingetin, jangan lupa kalian nanti 5 sore ada live para pemain BHSI, salah satunya ada Haizov. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini, terima kasih.